Meski di tengah pandemi COVID-19, dalam mengisi kegiatan berbagi perlombaan diadakan. Bukan semata perebutan hadiah yang telah disiapkan, lebih dari itu, sebagai pembentukan karakter supaya tertanam sejak dini pada semua siswa, bahwa perjuangan untuk merebut kemerdekaan itu tidaklah mudah. Begitu dikatakan Dan Ramil Gunung Halu. Yang pertama. Hari kan Republik Indonesia yang ke-72, hari Ibu Kota. Orang 0903 Gunung Halu melaksanakan suatu kegiatan, yaitu perlombaan-perlombaan untuk mengisi hari ulang tahun kemerdekaan. Kita bekerja sama dengan siswa-siswi pelajar SMA Negeri 1 Gunung Halu. Lanjut, masih dulu langsung. Amel, juara kedua. Sambutan penuh kegembiraan pun diucapkan oleh Kepala Sekolah SMA N1 Gunung Halu, terlebih dengan terselenggaranya peringatan HUT RI ke-75, terasa begitu manunggalnya TNI dengan rakyat. Pun dalam situasi pandemi, tapi ini mereka bersemangat. Mereka pasir. Mereka masih pasir. Mana Pak Ase? Meningkatkan. Mana Ase? Tadi kan ngelalak untuk belajar sama Ase. Sana, Pak Ase jumpa dengan. Dan dengan semangat para anggota Koramil 0903 Gunung Halu, tentunya pula akan menjadikan motivasi bagi semua siswa. Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Terjalin kerjasama antara Koramil dengan SMA, sangat berbahagia kita sebagai tuan rumah. Itu tidak semata-mata kita peringati hari ulang tahun ini, juara ketiga, apalagi dikaitkan dengan masa pandemi ini. Jangan sampai kita tidak ada semangat. Makanya di sini kami melibatkan pelajar, siswa, siswi SMA Negeri 1 itu sebagai pembentukan karakter maju ke depan tanah air dengan mengisi kedua untuk memasukkan satu yang kita tampilkan tadi. Liputan Yusuf Agi dan Dudi Koto, Kadas TV.